Celi, aku minta maaf. Aku... Apa sih? Pokoknya aku akan membuat kamu senang asalkan kamu memaafkan aku. Asalkan apa? Asalkan kamu memaafkan aku. Aku lapar. Kamu lapar? Mm-mm. Yaudah deh, gini aja. Kamu makan apa deh? Biar... Aku terserah kamu aja deh. Wah. Terserah? Kamu makan apa? Nasi kuning? Soto? Soto babat? Aku gak suka. Katanya terserah. Ya terserah aja, cuman aku gak suka makan itu. Ya udah, aku kasih kamu makanan, tapi asal satu yang jangan kamu makan. Apa? Makan rezeki orang lain. Yeah. Oke? Sebentar. Ya ampun, kayak kamu makan rezekinya Rigen. Sabar dulu guys, aku yang pertama di sini. Rigen tuh. Ya. Mau makan rezeki namanya kurang besar. Ya udah. Aku ambil dulu ya. Oke. Okay. Kamu mau terserah kan? Iya. Yeah. Tenang. Bagaimana dengan ini? Kue-kue yang terbaik di Kelilingan Deh. Ini kue coklat, bolu, tapi aku gak suka. Kamu gak suka? Aku gak suka, ih kemanisan. Kemanisan? Iya. Jakarta Barat dong. Kemanggisan. Oke. Okay. Tenang, yang penting tipis-tipis respect. Yeah. Tenang, aku akan ambil lagi. Karena aku adalah orang yang paling suka dan sayang sama kamu. Okay. Di klinik ini. Yeah. Oh, Allah Akbar. Ini yang aku bikin untuk kamu. Terserah. Ini kentang goreng terserah. Betul. Kesukaan aku. Hai Selin, kayaknya seru banget nih ngobrolnya. Ngobrolin apa sih? Hai dok, kenalin dulu dok. Ini tuh Nino. Dia Nino adalah pemenang The New Element of the Year 2021. Dan aku lagi ngobrolin soal home workout. Karena kan aku juga mau badan aku tuh tetap ideal dok. Apalagi kalau kita punya keturunan diabetes. Terus berat badan berlebih. Resiko diabetes kita jadi lebih meningkat kan dok? Iya Selin, jadi resiko seseorang diabetes itu bisa meningkat 3 kali lipat lebih tinggi bila salah satu orang tuanya diabetes. Nah, kalau kedua orang tuanya diabetes bisa meningkat hingga 6 kali lipat. Dan yang perlu kita waspadai lagi, kalau seseorang mengalami obesitas, resiko diabetes itu bisa meningkat hingga 8 kali lipat tanpa memandang faktor keturunan diabetesnya. Tapi dok, kalau misalnya kita jaga pola makan, udah gitu kita nurunin berat badan, resiko diabetes itu menurun nggak dok? Nah, bisa itu. Jadi kalau kita menjaga pola hidup yang lebih sehat, resiko diabetes itu bisa turun hingga 65-70%. Sebenarnya kita bisa nggak sih prediksi resiko diabetes hanya dengan lingkar pinggang aja? Wow. Nah, kita tahu bahwa ukuran lingkar pinggang ini berhubungan dengan lemak di perut. Dan kita tahu lemak perut ini merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan beragam penyakit termasuk juga diabetes. Nah, coba nih pemirsa ukur lingkar pinggangnya di rumah. Kalau laki-laki batasnya maksimal 90 cm, kalau perempuan batasnya adalah 80 cm. Artinya kalau lebih dari itu, lingkar pinggangnya berlebih. Nah, buat teman-teman atau pemirsa di rumah yang tidak memiliki meteran, bisa juga memperkirakan dengan jengkal tangan. Jadi kalau lebih dari 4 jengkal, artinya udah berlebih dan harus menurunkan berat badan agar bisa terhindar dari resiko diabetes. Nino, coba dong kasih tips juga home workout apa nih yang bisa ngebantu kita di rumah tetap nurunin berat badan. Olahraga itu harus buat kita senang. Sempatkan sekitar 30 menit satu hari atau 150 menit satu minggu untuk olahraga yang kamu senengin, supaya kamu juga tetap semangat. Olahraga ini juga bisa bervariasi antara jalan cepat, sepedaan, atau sesimpel lari bareng teman-teman. Yang paling penting, turunin berat badan itu nggak berarti tersiksa olahraga terus dan nggak makan sama sekali. Masih bisa kok makan enak. Nah, kalau makan makanan enak, aku tahu nih solusinya. Pemirsa di rumah juga pada suka nggak sih makan mie instan? Kalau suka, sekarang aku udah ada solusinya nih yang lebih baik. Ini dia, ada Tropicana Slim Shirataki Noodle. Mie shirataki yang lebih baik. Hanya 100 kalori saja per sajinya. Mie shirataki ini bukan hanya enak aja rasanya, tapi juga rendah lemak, lebih rendah garam, dan juga tinggi serat. Aku udah buat nih tadi. Sekarang aku makan dulu ya. Nah, gimana Sel? Enak gak? Ini sih enak banget. Dan sekarang aku udah gak perlu khawatir lagi kalau mau makan mie. Kamu juga gak perlu khawatir lagi kalau mau minum manis karena ada Tropicana Slim Classic. Pemanis rendah kalori untuk jaga asupan gula kamu setiap hari. Bisa bantu jaga agar berat badan kamu tetap ideal.
Mantap. Enak banget ya. Wah, makasih banyak loh Nino. Makasih loh dokter. Sekarang aku udah jadi tahu nih untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Karena manusia hidup, kita yang tentukan. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.